Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Bapak ibu semuanya? Saudara-saudara semuanya? Sedulur-sedulur semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi nikmat sehat tentunya. Hari ini saya akan menepati janji dari dulu yang pernah saya sampaikan, bahwasannya hari ini saya mau keliling pasar, dari pasar Kodoarjo. Nah, ini kondisinya seperti ini. Mohon maaf, saya take gambarnya, ini saya nggak langsung kameranya tak hadapkan langsung ke sana, ke orang langsung, karena apa? Ini agak sedikit-sedikit tak ambil, agak-agak sembunyi, karena nanti kalau ekspresinya orang lihat ada kamera kan kelihatan gimana, seperti mereka kadang dia nggak berkenan. Jadi ini saya take videonya mungkin nggak begitu mulus, nggak begitu stabil, karena saya agak dengan kamera tersembunyi, jadi kan kelihatan natural. Mohon maaf sebelumnya. Oke, kita mengawali langkah dari ini, dari sebelah timur pasar. Jadi ini situasinya seperti ini. Timur pasar berjalan Tanjung Anom, kemudian kita nggak langsung masuk ke yang sebelah bawah. Kita ini naik dulu ke atas karena saya mau beli kue lapis sama beli jajanan-jajanan pasar lah, seperti undi-undi dan lain sebagainya. Situasinya dari pasar Kodoarjo yang sebelah timur ini seperti ini, karena saya take gambarnya ini dengan kamera tersembunyi alias nggak begitu kelihatan. Jadi ekspresi orang itu kan seperti wah natural kan, lihat kan enak kan lihat situasinya. Oke, situasi dari lantai 2 pasar Kodoarjo itu seperti ini ya. Ini aneka jajanan pasar, tapi ini udah agak siang sih, saya kesini sekitar jam berapa ini, 11-an lah, jadi koleksi dari jajanan pasarnya udah kurang begitu lengkap, mungkin udah pada habis dan sebagian udah ada yang pulang. Ini saya dulu sering kesini bareng dengan ibu saya ini. Jadi ini saya punya kenangan tersendiri kalau jajanan pasar sih. Kemudian kita akan muter-muter ini ya, muter-muter dari arah sini, kemudian nanti ke arah utara, nanti belok cari yang agak sedikit banyak orangnya, yang banyak penjualnya, yang sedikit rame lah. Kalau misalkan sepi banget, tapi lapak yang sepi nanti kan nggak bisa lihat apa-apa itu. Mohon maaf, kameranya agak sedikit ini, agak nggak stabil, dimaklumi. Karena ini saya pakai kamera yang nggak begitu kelihatan fotonya, saya ini nyuting nanti orang seperti nggak nyaman gitu. Ini ekspresi orangnya kan natural kelihatan. Oke, silakan nikmati dari ini liputan saya pasar, liputan di pasar Kodoarjo tentang bagaimana situasinya, kondisinya saat ini. Nah, seperti ini. Nanti kita juga akan keliling, ya walaupun nggak keliling sampai mentok full semuanya, tapi itu mewakili sampai nanti yang di bawah. Nanti kita kembali lagi ke timur pasar, situasinya seperti apa. Silakan ya, nikmati sajian teristimewa dari kami ini dengan kamera yang, maaf mungkin kalau ada yang sedikit miring-miring, karena ini benar-benar natural. Ini saya take videonya pakai video yang gak begitu jelas, prowelo. Silakan ya, saksikan video kita. Terima kasih.
Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga video yang sangat sederhana ini dengan semua keterbatasan saya dan demi menciptakan ini apa sajian yang benar-benar alami dan natural, tidak dibuat-buat dari ekspresi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saya dengan semua keterbatasan saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Saya akhiri sampai di sini. Banyak kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang berlagi yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Haidarsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.